jalanan, salam ngaji jalanan saklawase. Ada sebuah kisah seorang murid atau santri yang sedang membersihkan akuarium milik gurunya. Ia memandang ikan arwana warnanya agak kebiruan dengan takjub. Tak sadar gurunya sudah berada di belakangnya. "Kamu atau berapa harga ikan itu?" tanya sang guru. "Tidak tahu, guru," jawab si murid atau santri ini. "Coba kamu tawarkan sekarang kepada tetangga sebelah," perintah sang gurunya. Kemudian ia memfoto ikan itu dan menawarkan ikan itu kepada saudara tetangga sebelah. Kemudian kembali mengharap sang guru. "Ditawar berapa?" tanya sang guru. "50 ribu, guru," jawab sang murid atau santri ini dengan mantap. "Coba kamu tawarkan lagi ke tokoh ikan hias," perintah sang guru. "Baik, guru," jawab si murid atau santri ini. Kemudian berangkat ke toko ikan hias. "Ditawarkan berapa ikan itu?" tanya sang guru. "800 ribu rupiah, guru," jawab si murid atau santri ini. Mendengar gembira, dia mengira sang guru akan melepaskan ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan kepada juragan. Kemudian ia kamu bawa sebagai barang bukti jika ikan ini sudah pernah ikut lomba," perintah sang gurunya. "Baik, guru," jawab si murid atau santri ini. Kemudian pergi menemui juragan atau yang dimaksud, yang dikatakan gurunya. Setelah selesai ia pulang menghadap sang guru. "Ditawar berapa ikan itu?" "50 juta rupiah, guru." Maka dia terkejut sendiri menyaksikan satu ikan yang bisa harganya berbeda-beda. "Nah, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Ingat, kita semua di sini adalah orang-orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kepribadian kita yang sesungguhnya. Ingat, kita adalah orang yang menarik di mata orang yang tahu atau memahami kepribadian kita yang sebenarnya. Ingat, kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai, yang memahami, yang tahu kepribadian kita. Ingat, kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Ingat, kita adalah orang jahat di dalam tatapan mata orang-orang yang iri akan kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap kita. Maka tidak usahlah kita bersusah payah agar supaya bisa kelihatan baik di mata orang-orang. Tetapi marilah kita semua bersama-sama tetap berusaha secara terus-menerus melakukan kebaikan dan menjalankan apapun dengan ketulusan hati, keikhlasan, paham, istiqomah. Ingat, setiap kata mengandung makna. Ditulis oleh perintis atau pengasuh jamaah rutinan Istighotsa Mbah Tarub Ikomi Al-Baroka Desa Ganjaran Gondanglegi. Semoga bermanfaat dan berguna dari dunia hingga akhirat kelak. Amin. Adapun harapan kami sebagai pengasuh
jamaah rutinan Istighotsa Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah. Daripada Anda sekalian, mohon kritik dan saran, maka sambung doa kami selalu. Semoga kita sekalian tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sambung doa selalu, salam sambung rasa selalu, salam santun, salam sejahtera, salam mengaji jalanan bersama Ustaz Muhammad Selamat Safi Mulazamah Ikomi Al-Barokah Sa'lawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You.